Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini, lanjutan belajar untuk keperluan hampers part 2. Karena yang pertama itu kan kurang beli sirup ya teman-teman. Dan sekarang kita lagi mau beli sirup sama beli kekurangan untuk kebutuhan hampers lainnya. Karena pas kita itu masih ada aja yang kurang gitu ya. Untuk tempat belanjanya ini masih seperti biasa, aku ke Superindo gak jauh dari rumah. Dan untuk promonya pun lagi lumayan bagus. Dan kita sudah sampai di Superindo. Oke, sekarang kita lagi mau cari sirup yang kemarin belum kebeli. Sekarang kita cek dulu promonya. Ini promo di hari Sabtu. Nah, jadi kalau yang kuning-kuning itu yang lagi promo. Nah, ini juga ada hampers yang udah ready nih, harganya 599.900. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung jadi bisa seperti ini nih. Yang squash harga 8.900. Yang rasa apa sih? Rasa jeruk aja ya. Jeruk aja. Berapa? Kita ambil yang satu dus saja karena perlunya 19 botol. Satu dusnya itu isinya ada 12. Situasinya masih belum terlalu ramai. Ini kita jam 11 siang. Buahnya juga segar-segar. Mau cari minyak ikan dulu. Mana? Ada nggak di atas? Itu tuh, itu minyak ikan. Nah, sampingnya ya. Harga berapa sayang? 14.500. 14.500. Sama saus dong sayang. Oh, saus tuh sayang. Tapi yang habis. Jangan bon cabe, saus aja. Yang buat indomie enak berpedas ya. Bawang pedas harganya 11.500. Yuk. Royco-nya beli 2 gratis 1. Satunya harganya 5.390. Terus ayam. Ini astornya 25.900. Ambil satu dus aja, Seng. Dusan aja. Mana dusan? Yang di bawah sini ada enggak? Nah, ini untuk harga teh pucuknya 11.500. Ukuran berapa nih? Ukurannya 1 liter lebih. Kita ambil satu dus aja. Iya. Oke, nah untuk astornya nanti ambilnya di kasir. Oke, kita mundur. Mau beli minum dulu nanti takutnya buka puasa di jalan. Jus. Beli pengaruh mobil? Iya, beli pengaruh mobil dulu aja yang kopi aja, Sen. Itu aja tuh yang bau fresh aja yang enak. Karena kita tuh sukanya bau kopi. Jadi kalau di mobil tuh enaknya wangi-wangi kopi. Ya, ini enak nih. Berapa sayang ini harganya? 15.000. Kita juga beli Whipple, itu harganya 21.900. Kita ambil satu aja. Iya, itu habis. Sabun cuci piring. Soalnya kalau bulan puasa cuci piring. Ini kita mau coba yang Sunlight Strawberry, harganya 9.900. Ini kita mau ambil mineral, harganya 5.900, dapat 2. 2 aja sayang, 2 aja. Jadi 6.000. Oke.
Roti apa ini? Bebas lah mau roti apa? Keju. Oke, antriannya udah rame banget. Nah, ini untuk Monde Egg Rolls-nya itu harganya Rp54.900, turun dari harga Rp63.000. Ambil satu. Belanjanya sudah full, ini belum termasuk aftar, nanti aftarnya itu kita ambilnya di sana. Tenang. Ini tuh lagi rame banget ya teman-teman. Nah di sini tuh juga udah banyak yang habis stoknya gitu. Dan untungnya waktu itu kita belinya itu di awal, jadinya nggak terlalu kehabisan banget. Ini hanya tinggal kekurangannya aja yang nggak terlalu banyak. Kayak gini-gini. Kan karena semuanya tuh THR udah pada cair kali ya, jadi baru pada belanja. Oke teman-teman, selesai sudah untuk belanja keperluan hampers lebaran kali ini. Dan buat teman-teman yang belum sempat beli kebutuhan untuk hampers lebarannya, semoga kalian diberikan kemudahan rezeki untuk beli keperluan hampers lebaran yang lebih banyak dari yang aku beli saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, pastikan kalian sudah komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Thank you so much for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.